ini punyanya dari Farm Arto Burger Farm Kediri dan dibawa ke sini. Niat tujuannya memang bukan untuk kontes Mas Harung ya. Jadi di sini memang kita masih pengembangan dulu. Penjualannya gimana, terus nanti hasil akhirnya gimana, jenengan berpikir sama situ enggak? Belum, Mbah. Belum. Belum. Jadi saya pikirnya ngerawat ini dulu. Oh, ngerawat ini dulu, ya. Maksimalkan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya peternak-peternak yang ada dimanapun Anda berada, peternak kambing Kaligesing. Hari ini saya setelah sekian lama tidak ada konten untuk vakum, hari ini kita datang ke Lampung untuk meninjau sekedar, ya kita kemarin juga ikut melihat event-event yang ada di Lampung tentang kambing Kaligesing. Tentunya juga di sini akan kita bahas juga menarik tentang dulu pembibitan-pembibitan yang diambil dari Jawa, terutama dari farm-farm yang ada di peternakan kami. Hari ini kita akan mereview tentang kambing yang ada di peternak Lampung sini. Oke, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap ikuti channel kami dan dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, serta komen, serta share sebanyak-banyaknya supaya apa? Video-video seperti ini dapat bisa memberikan sebagai sarana motivasi, informasi, dan edukasi untuk peternak kambing Kaligesing dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, ayo kita lanjut. Kita lihat kambing yang ada di Lampung. Selamat siang Mas Dani. Ini namanya Mas Dani. Perkenalkan dulu Mas Dani, namanya jenengan. Ini namanya Mas Dani yang punya kambing ini. Perkenalkan, nama saya Dani. Ya. Alamatnya Marga 3, Kecamatan. Kecamatan mana Mas Dani sini? Kecamatan Marga 3. Marga 3. Oh, Kecamatan Marga 3, desanya Surya Mataram. Lampung? Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, Mas Dani jenengan berkecimpung di dunia PE ini sudah berapa tahun kalau sampai hari ini? Belum ada setahun. Iya. Berarti masih memulai untuk kambing PE ini di wilayah Lampung. Iya. Atas jasa bimbingan dari Mas Alung. Ya. Terus kambing ini kemarin kita bawa ke kontes Lampung dapat juara berapa Mas Dani? Juara dua kelas C jantan. Kelas C jantan. Ya, jadi nanti kita akan berbincang tentang kambing ini asal usulnya dari mana, terus nanti seperti apa tujuan ternaknya, seperti apa dari Mas Dani, nanti kita ulas bersama. Ini rodok panas. Ini kambing ini namanya siapa sih? Ini Raden Pangestu. Raden Pangestu. Ya, kambing ini dulu kita ambil dari farm peternakan dari farm saya di mitra saya di Jawa Timur. Ini satu pejantan dengan Mister Gendong. Kalau kita ngomongkan ayahnya dari Gumelar, ini punyanya dari Farm Arto Burger Farm Kediri dan dibawa ke sini. Niat tujuannya memang bukan untuk kontes Mas Harung ya. Jadi di sini memang kita masih pengembangan dulu. Kalau setaranya kontes nanti kita ulas lagi. Biasanya Lampung masih butuh pengembangan. Setelah itu nanti step by step kita tata lagi supaya apa kedepannya Lampung bisa lebih maju lagi untuk peternak kami. Oke, jadi ini kene karo ngobrol-ngobrol. Panas ini. Panas kok. Raden Pangestu ya. Kok ini pernah apa Mas Dani? Ini Mas Dani harus salung, apa-apa lah, kalau belum bisa yang ngamera kepanasan gak apa-apa Mas Dani. Pin gosong. Oke teman-teman, kita sedikit berbincang-bincang di sini dengan Mas Dani sama Mas Alung. Jadi saya memang bermitra sama Mas Alung di sini. Mas Alung di sini juga punya mitra banyak. Sama-sama kita mengembangkan kambing PE ras Kaligesing. Yang istilahnya dapat semua musuhnya juga sudah tahu wedhus Kaligesing itu wedhus apa, sejarah wedhus Kaligesing itu wedhus plasma nuklah asli Indonesia. Jadi di sini kita juga ikut melestarikan dan mengembangkan sebagai plasma nuklah Indonesia asli Indonesia. Kan itu begini. Mas Dani Nusau, jenengan beternak ini kan sudah 1 tahun. Awal tujuannya ternak jenengan menuju kambing Kaligesing ini dulu seperti apa? Kok iso jadi pengen wedhus iki kan terkenal ning media, ning YouTube, ning Facebook, ning TikTok, ning Twitter kan wis larang-larang. Iya.
dulu konsepnya buat breeding. Oh, konsepnya buat breeding. Ya, itu saran dari Mas Anung kan, konsepnya pertamanya buat breeding dulu, pengembangan. Pengembangan di Lampung kurang apa? Kambing PE-nya kan masih sedikit di sini, Pak. Iya, masih sedikit, masih. Jadi belum ngetran seperti di Jawa ya. Iya. Jadi pengembangan dulu di sini. Kedepannya sama. Mikirnya ke depan tuh aku ngudus seperti ini, besokku penjualannya gimana, terus nanti hasil akhirnya gimana, jenengan berpikir sama situ enggak? Belum, Mbah. Belum. Jadi saya pikirnya ngerawat ini dulu. Oh, ngerawat ini dulu, ya. Maksimalkan ini dulu dengan budget yang agak minim, kita juga pelihara. Nanti istilahnya kan step by step, kita istilahnya ke depan nanti supaya lebih bagus lagi supaya kambing yang ada di Lampung ini bisa setara dengan kambing yang ada di Jawa, kan gitu Mas Adi? Iya. Mas Adi ya benar. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu teman, memang konsep kita sama Mas Alung di Lampung itu, kita membina peternak itu bukan langsung des untuk apa kambing yang eksotik atau langsung kambing kontes. Masalah kita di sini juga perlu pembuktian dulu dengan angka-angka, Mas Alung ya. Jadi kita memelihara kambing itu harus pembuktian. Kok kadung dikon tuku wedhus larang bae anake jeblok, bae ini murah kan gitu ya. Makanya kita siasati dengan sistem-sistem yang ada, yang sudah tak terapkan di Jawa. Jadi sistem yang ada di sini sama Mas Alung, di mitranya Mas Alung itu jeblok, jadi yang ada di mitra saya. Jadi sistem saya diadopsi ke Mas Alung di Lampung supaya apa, peternak di sini bisa berkembang biak, berkembang baik, terus nanti hasilnya kambing ini bisa baik lagi dengan penghasilan kambing yang istilahnya di sini dengan apa, situasi cuaca, terus medan lahan yang istilahnya mumpuni untuk beternak, apalagi hadir di Lampung kan luas sekali ya. Jadi di Lampung ini hari ini kalau saya kemarin jalan-jalan yo, kita megon delok dalan tok, masalahnya ra ngendi-ngendi. Saya setelah dari pelabuhan ke sini, saya melihat hamparan-hamparan ladang itu masih luas sekali, potensi yang masih besar di sini. Jadi untuk di Lampung kemungkinan, nah kalau kita ngomongkan peternak kambing PE di Lampung, ini kedepannya masih sangat terbuka lebar dan sangat pasar sangat luas kan gitu Mas Abi. Cuman kita harus benar-benar mengkonsep supaya apa, peternak ini benar-benar nanti tahu sistem breedingnya seperti apa, terus mencetak kambing yang berkualitas seperti apa, dengan cara dengan tidak seperti langsung kita bidik dengan kambing yang mahal-mahal. Jadi konsepnya seperti yang dilakukan Mas Alung ini, walaupun kemarin konsepnya Mas Alung ini tidak untuk kontes, tapi kenyataan di lapangan kemarin di event Sidorejo ya, Piala Sidorejo, kambing ini dapat juara dua kelas, kelas C jantan. Jadi dari sini istilahnya dapat menumbuhkan rasa bangga. Jadi seperti Mas Adi ya, oleh juara ini kan jumar Mas Adi ya. Jadi kalau nengge pas kalau jumlah aku nengge TikTok nengge jenenge Facebook, oleh juara kan jumar, walaupun belum setara dengan kambing Jawa yang ada di Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan 1-2-3 tahun lagi di Lampung ini akan berkembang lebih baik, kita sama-sama bersaing dengan kambing yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yang sekarang istilahnya bisa menjadi acuan tolak ukur kambing-kambing seni di Indonesia, kan gitu Mas Adi ya. Terus konsep yang ke depan dari Mas Alung sendiri nih, Mas Alung ini konsep ke depan untuk peternak-peternak Lampung seperti apa Mas Alung? Yang pasti kan kalau untuk konsep bahaya, yang pasti saya sudah izin ke sampean ya. Konsep sepenuhnya memang saya adopsi dari sampean, hanya saya sederhanakan di sini dengan kualitas mental teman-teman ya, juga ini bener, kan bener. Tolong dimaklumi ya, juga bener, karena ya. Di sini yang ya walaupun nggak semua tapi hampir semua masih ya, pemula ya bener. Kayak sampean bilang tadi, memang untuk wilayah di angka pemula pasti minta pembuktian dulu kan, kayak gitu ya, bener. Nah, makanya yang saya usung konsep sampean itu kan cari aman dulu, konsep-konsep breeding dulu. Kalau breeding kan pasti aman toh Pak? Iya benar. Jadi kita beli kambing kalau di breeding dengan konsep yang baik, gak ada cerita gak untung kan kayak gitu. Bener. Hanya mungkin butuh waktu kan kayak bener, gitu. Iya benar. Kan gitu. Jadi ini sampean kayak saya usung ke sini satu untuk pembuktian teman-teman bahwa istilahnya untuk kambing-kambing yang saya usung, mulai dari
konsepnya, mulai dari luri-lurinya kan yang untuk jantan sepenuhnya kan saya dari sampean. Iya benar. Bahkan untuk teman-teman sini kan memang sudah tahu juga, tapi untuk lebih jelasnya, jadi untuk teman-teman biar lebih marem lah. Ini untuk teman-teman sini ngomongin percaya, sebetulnya percaya Pak. Jadi lebih maremnya, jadi satu diklarifikasi untuk keluriannya, penjelasan luri juga ke apa ya namanya, istilahnya apa, untuk konsepnya lebih konsep ini sampean lihat, sampean survei, terus hasil dari ternak binaan saya kayak gini, konsep kayak gini, tolong juga kalau ada dikoreksi untuk teman-teman semuanya biar lebih belajar lebih baik lagi, lebih maju lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Memang saya sendiri pun menyempatkan datang ke Lampung hari ini. Saya di sini juga orang sedino rong dino. Kita memang mengukur kekuatan dari barang yang ada di Lampung. Saya juga kemarin juga sudah melihat kontes, kita mengamati kambing-kambing kontes yang ada di Lampung. Dan ini sebagai acuan saya di rumah nanti supaya apa? Kita istilahnya di sini sama-sama kerja sama-sama Salung, supaya Pak Lampung nanti bisa lagi bergerak lebih maju. Nah, gitu, kita bisa bersaing di kancah nasional. Nah, cita-cita kita nanti kita ada kontes nasional Lampung, ada yang mewakili ke Jawa. Jawa ada kontes ke Lampung, kan gitu masalahnya ke depannya. Jadi untuk menggairahkan peternak yang ada di Lampung dengan yang hari ini tak lihat potensi yang juga luar biasa di Lampung, kemungkinan besar 2-3 tahun lagi Lampung luar biasa. Maksudnya kita mengamati dari, kalau saya cuma mengamati dari media untuk kontes-kontes Lampung 1 tahun dulu ke belakang, terus nanti hari ini memang sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi. Jadi memang harapan saya gimana kita bisa melestarikan kambing sebagai plasman upah Indonesia ini. Kita di sini semua berjuang untuk nanti anak cucu kita, masalah kan gitu ya, bukan sekedar dongeng kayak yang ada di Lampung sekarang, gajah Lampung tinggal patungnya, macan Lampung tinggal patungnya, kan gitu tak? Ya kemungkinan kita harus perjuangan hari ini, kemungkinan nanti kita akan mulainya di hari tua ataupun generasi-generasi muda kita. Jadi hari ini memang saya datang ke Lampung, terus melihat konsepnya yang ada di mitra-mitranya Mas Alung. Mas Alung sendiri juga mengadopsi konsep saya. Cuman di sini kita, ya kita maklumilah memang setara peternak-peternak yang ada dulu dengan pemodalan-pemodalan yang lebih sedikit, gimana kita bisa mengembangkan, baik mengembangbiakkan, baik mengembangkan dari segi kualitasnya nanti step by step by step. Jadi kita tidak tuntut peternak itu harus beli kambing yang seperti ini untuk kontes, itu malah keliru bagi saya. Jadi dengan adanya seperti ini mungkin kemungkinan Mas Adi sendiri pun juga nanti semangat lagi nanti ya breeding ya. Kita juga sudah ada sampling breedingnya dari anakannya ini dari Tuna Jagat Satrio, di sini juga berkembang biak dengan baik. Nah, kemungkinan nanti di sini akan lebih baik lagi karena persilangan-persilangan yang harus kita tingkatkan lagi. Jadi yang ada di kandang ini lek sampean ninggi kene Mas Adi ngingu wedhus iki kira-kira karo Mas Salung iki mesane badine burung. Cara ngomong nek operanaan dituku piro, mbiyen tuku piro? Belum, Pak. Belum. Masih konsep 1 tahun ini masih pengembangan dulu. Iya. Cara ngomong lek diitung-itung dari apa? Aset kira-kira wis mundak ngurus. Wis. Sampun ya? Wis. Sudah ada kenaikan. Bahasa Jawa paham tuh sama, nggak paham. Lo langsung ngajak kita cek itu, lo langsung tahu kok ini media nggak apa-apa, ini jadi lo satunya ya. Jadi memang konsep kita beternak itu tidak semata-mata instan. Kita pelihara sekarang 1 bulan lagi dapat keuntungan banyak. Kita harus pelajari dulu ternak itu seperti apa, kita memelihara itu seperti apa, kan gitu Mas Adi ya. Jenengan terus kalau kita lihat peliharaannya jenengan di sini juga sudah baik, cuman juga ada harus peningkatan lagi. Masalahnya di sini memang terbatas sekali teman-teman. Jadi di Lampung kalau saya lihat itu untuk perawatan ternak, walaupun di sini apa hijauan juga melimpah, terus apa sumber daya alamnya juga melimpah, cuman caranya masih belum bisa rada paham gitu Mas Amir ya. Jadi memelihara kambing yang untuk kontes itu seperti apa, kambing breeding seperti apa, dengan pola makan yang ada di sini kemungkinan masih banyak lagi untuk belajar. Jadi untuk belajar kita mau dipakan iki karo iki dadi ngene-ngene dengan kondisi cuaca yang tidak sama di Jawa, walaupun hampir sama.
cuman dari pola makannya kan tidak sama. Karena dalam hal kita beternak, makan boleh sama, pola makan tidak sama, kita hasil juga tidak sama, kan gitu Mas Arung. Jadi mungkin nanti banyak mengadopsi dari peternak-peternak yang ada di Jawa, nanti di sini bisa berkembang lagi, dan di sini masih luas Mas Hadi. Jadi kalau kita ngomong ada peternak PS itu ngedolnya di kasah bingung, pasar-pasar kita masih terbuka lebar, kan gitu ya. Iya. Terus ngomongnya hari ini antara jumlah wedhus karo jumlah wong, siapa jumlah wongnya? Jadi rasa kuat. Rasa kuat ya. Jawa sing sak menokan wedhus e. Cek payu. Cek payu. Enggak ana sing gak payu. Kecuali wedhus. Wong saiki wedhus arepe garek mati bae sing payu. Jadi prinsip kita, optimis kita di situ Mas Hadi. Jadi Lampung masih terbuka lebar pasarnya, satu ke wilayah Sumatera itu lebih lipat 2-3 kali ke dimana Jawa, kan gitu Mas. Terus medannya pun, lahannya pun, orang-orangnya pun, memang kalau di sini belum ada pembuktian. Tapi nanti kalau sudah ada pembuktian, nah kita lihat saja 2-3 tahun perkembangan kambing etawa di Lampung pasti lebih luar biasa ketimbang Jawa, baik itu harganya maupun barangnya. Asalkan peternak kita sama-sama bersemangat, seperti Mas Alung sendiri pun sebagai mentornya di sini, kita sama-sama bersinergi, gimana kita memajukan peternak kecil, yang otomatis dari niatan kita untuk memajukan peternak kecil, kita dapat satu membantu perekonomian peternak kecil diangkat ke permukaan. Gitu Mas, jadi tujuannya kita di sini sama saya sama Mas Alung, bukan masalah lobby tuku wedhus esuk. Tidak. Jadi memang saya survei ning lapangan di sini, dengan keadaan barang di sini, keadaan cuaca di sini, saya bisa pertimbangkan. Terus saya nanti bisa nanam lagi bibit-bibit yang lebih bagus lagi, seperti apa untuk pengembangan di Lampung. Itu Mas Alung ya. Yang pasti jadi, juga kita kan minta anjuran dari sampean toh, Pak. Iya. Jadi minta anjuran. Jadi kayak kemarin yang sampean kirim bibit-bibit dari sampean ke sini, terus untuk selanjutnya bagaimana kita, jadi biar teman-teman semuanya, biar satu ada greget juga, lebih semangat juga, misalnya lebih paham kayak gitu. Iya memang benar, jadi memang saya mengasihkan bibit ke Mas Alung, dan konsep yang saya terapkan di rumah juga diterapkan di Mas Alung sini. Bibit-bibit yang tak datangkan ke sini bukan bibit istimewa, kan itu Mas Alung ya, bukan kambing mahal, rata-rata standaran, breeding, supaya apa, kita beternak itu dengan step awal, ya, dengan step awal kita pelihara yang kelas sedang, dirawat dengan bagus, toh nanti kambing ini juga akan lebih bagus. Ya, terus semua jantan yang dari kandang-kandang saya di sini, kemarin mak gurugur 3,5 5 ngewu, 6 ngewu, paling banter sego 10 ngewu, nah, paling banter mana harga apa, no, seorang ngomong udah sampai sekitar 15, paling banter. Paling larang. Paling larang. Cuman kalau konsep kita di sini, benar-benar kita konsep, ini di peternak nggak ada ruginya. Asalkan peternak itu benar-benar satu, di sini gini Mas Hadi, jadi seperti saya ada di rumah, jadi peternak itu manuto karo mentornya yang bener. Nah itu dok wes, pokoknya mentornya ini bener, lek mentornya tidak bener joko nut, nah itu dok, lek mentornya nggak bener sama nut, leput sama, itu pasti itu. Tapi kalau mentornya di sini memang bener-bener ingin memperjuangkan peternak, kita nggak ada ruginya, kita sama-sama untung. Jadi jenengan untung, mentornya juga untung. Jadi seperti itu, jadi konsep yang tak terapkan di rumah juga diterapkan di sini, alhamdulillah juga berkembang Mas Alung ya. Alhamdulillah. Cuman hari ini nanti juga ada perbaikan lagi, ke depannya lebih bagus lagi. Cuman kita sudah ada bibit-bibit, walaupun kambing ini kalau istilahnya ngomong bukan kambing yang super, cuman sudah ada lurinya. Kita bisa bertanggung jawab dari hasil anakannya. Nah, kan ngomongin galur kan istilahnya sudah jelas. Ya, lurinya jelas. Nah. Saya enggak mungkin ngapusi. Karena ciri-cirinya juga jelas toh, Pak. Mas, saya ngambil saya bukan dari kambing pasar, ini juga harus dari breeding peternak saya sendiri, pun wong induknya kambing ini juga dulu itu Pak Arfan itu beli dari saya harga 25 juta. Nah, yang satu ini kemarin juga tak kembarannya jual. Ini. Sebentar. Nah, ini juga laku mahal. Terus ini sampel breedingnya mana tadi? Hasil. Jadi kan ini masih sampel ya. Ini kan walaupun kayak Mas Dani tadi bilang ini ngomongin untung belum, sebetulnya kan sudah, tapi hanya untuk diinvestasinya naik. Iya, makanya gitu. Kan saya bilang kan gini, untuk aset yang ada di kandang kalau kita ngomongkan kan sudah tambah, cuman dari hasil penjualannya kita kan belum, kan gitu toh, masih pengembangan. Ya, karena masih 1 tahun, Pak. Ini anaknya lanang wedok nanti. Marin dan wedok ya. Calon hidup. Ini calon hidup, jadi hasil silangannya kambing Pangestu. Pangestu. Ini calon hidup berapa lagi?
3 bulan. Ini susunya full induk atau susu campur? Campur. Campur. Kalau di sini campuran apa? Kalpulak. Oh, kalpulak pakai skim. Iya. Nah, sebetulnya kalau barang ning kene iki susune iki di kalpulak karo susune induk ya wis apik menan. Tapi nek Jawa wedhus ini mesti susune ndak minimal sapi. Sapi ketimbang skim. Cuma kalau di sini kita dapatkan susu sapi susah lagi ya. Susah. Susah. Memang Jo, cara mulai perbedaan perawatan antara Jawa Timur sama di sini Lampung. Ya itu, nanti kami harus pikirkan kan itu masalah kecupannya. Jadi untuk mensup kebutuhan peternak pun supaya peternak nanti susu lebih maksimal jam jenengan. Tapi pasti kan ya kayak masukan-masukan sampai itu mah apa bah. Jadi untuk teman-teman sini kan, kan satu istilahnya konsep ini satu sistem gitu. Jadi ada sistem breeding kayak fattening, nah nanti mungkin ada kecepatan lagi sistem yang untuk ranah susu ya, kayak jadi gitu. Jadi untuk mendukung teman-teman yang misalnya punya kambing yang potensinya jadi kayak gitu kan, karena di sini untuk ngomongin susu murni itu memang kayak susu bener tuh. Nanti nanti ini kesempatan yang ada di sini kan belum, nanti belum kita konsep. Jadi konsep kedepannya seperti ini Mas Haji, jadi kita memelihara kambing utama bukan cuman di satu aspek. Jadi kita ada 3 aspek. Satu, kita kalau ngomongkan breeding seni ya. Di sini kalau kita keluar kambing bagus seperti ini kalau ngomongnya bagus sudah bagus, tapi kalau kita ngomongkan kambing yang super untuk pemak belum kan itu. Jadi masih untuk pengembangan lagi breeding. Ini kan calon induk. Jadi di sini kita ngomongkan sudah bagus, telinga pangkalnya sudah tidak enak. Jadi wis padha karo wedhus-wedhus ning Jawa Timur. Cuman lipatannya masih ada lipatan karena cara ngomongnya cara ki ngomongnya nih gitu penilaian 12 parameter itu masuk kepak lurus lentur langsung ya wis apik dengan pola dagu pola kepala pola warna. Nah ini memang cuman ciri khasnya jagat juga kadang ini gitu dengan kadar induk seperti itu sudah bagus. Nah konsepnya ke depan kalau ini kan masuknya masih ke seni breeding Mas Haji, jadi kalau kita ini ngomongkan masuk ke seni kontes kambing segini mungkin tidak dapat 10 juta nah itu jelas ya, tidak dapat 10 juta. Tapi kalau kita ngomongkan masih konsep breeding, kemungkinan harga induknya masih kembali. Kan gitu Mas Haru ya? Pasti aman istilahnya. Itu kalau kita ngomongkan ke aspeknya di situ. Kedepannya nanti kalau di sini sudah berkembang banyak Mas Haru ya. Dari kebutuhan nanti untuk mencukupi kebutuhan peternak-peternak jenengan di sini, kemungkinan kan susu buat nanti dikumpulkan satu, nanti konsepnya nanti tak ajari juga manajemennya seperti apa. Kita satu pintu, kita mencukupi peternak semua, jadi kebutuhannya dari peternak juga dari peternak kita kembalikan lagi ke peternak. Jadi prinsip kita adalah gimana kita itu mensukseskan peternak, jadi seperti susu bisa kita ambil karena untuk usaha hati ya. Nah, penyara banyak, nanti sudah ada tempe tambah. Yang tempe super nanti kita superkan pakai susu. Selain itu yang lainnya pakai susu lain setelah umur 3 bulan ke atas. Nah, setelah itu susunya bisa kita masukkan di masalu. Ini untuk mengcover kambing yang ada di jadi untuk kebutuhan sehari-hari dari jenengan, kebutuhan untuk makanan kambing, kosnya bisa diambilkan dari susu. Nah, semua nanti masuknya tidak masuk ke kategori seni breeding, masih kategori daging. Daging pun kemungkinan kalau Lampung masih wah rasanya kalau tetap saya kalau ngomongin masih daging ya kambing biasa ya pasti kayak gitu. Pasti kambing biasa yang jelas umuran segini rata-rata lakunya sekitar 1.200.000 kalau kambing biasa. Di sini laku enggak? Di sini paling mungkin 700 lah. 700. Wah, berarti murah kene ya. Mau blonjo balik. Ini di Jawa sampean saya muncul ya. Ndak sireng sik iso payu 1.500 munggah, 1.700 payu walaupun ndak sireng kuping elek. Ini salah satu contohnya. Wes aku pernah nanti kau ngaji. Ini ada lagi satu. Nah ini nengke kene kan kita bisa buat pembelajaran dengan kadar ini seperti ini. Ini untuk dor tak bener ya. Terus tak wah lagi. Nah, buka ada lagi. Nah, ini ada lagi. Ini di mana? Nah, ini dengan kasar induk mbuh ndak genah ini. Ini kan di masalah nggih. Iki aku enggak nyuplas iki kan tinggalan, Pak. Dadi mbiyen ki iki carane kan sebenarnya wis beternak. Oh, wis beternak. Dadi beternak rambon, dadi ronda sireng wis dianggep PE, Pak. Ano no, nah terus yo dimanfaatne juga carane dinggi ngelumpuk-ngelumpuk ning nggih tuku PE sing rada lumayan. Oh, dengan konsep saya seperti itu ya. Nah, disilangne lah karo
Kemo jane ya cara dibojone karo kae karo merem bajane ya, Pak. Tapi alhamdulillah ya. Anake ngono kuwi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk teman-teman. Jadi induk kupinge mak kaya kriting uler-uler ya, Kak. Kriting uler-uler. Tapi kalau ngomongnya anak-ane iki wis apik, cuman pola warnane kurang. Anaknya telingane ya wis nglemer-nglemer. Ya otomatis kita maklumi to. Telingane sing uler. Nah, tapi lek induk ngene iki lek ngomong iki metu susune dosa nek pasar paling 2,5 Pak iki warnane kene. Lah nek kene ngene iki paling yo 1,700 to, Pak. 1,700. Aduh malah larang Jawa banget. Ya metu susune nek Jawa sih Pak 2,5 Lah nek kene cempene kemungkinan iki walaupun ndak sabang rita, nek kene gak entuk 2,5 lepas apa yang tidak untuk orang? Gih, lah sebenarnya lepas apa yang nanti gih, ya, mungkin kurang lebih sama kurang, pak. Kurang lebih. Ah, lah untuk jantan dengan ini kurang lebih sama. Cuman kan, lah untuk karena gue loh pak, karena yang gini kan sistemnya masih hanya satu sistem, hanya satu breeding saja gitu loh. Ya, ya. Makanya nanti teman-teman dikasih saran, kasih masukan untuk lebih kita pahami lagi. Ya makanya kan kalau saya datang ke sini kan kita satu melihat kondisi wilayah, kita di sini juga mengedukasi peternak di sini, kita memberikan pemahaman tentang breeding, breeding yang benar piye. Jadi peternak nanti tidak ada cuma tuntutan dan tuntutan kan gitu. Nah, jadi seperti itu Mas Hadi. Saya semangat dong itu. Lampung saya ombo. Sumatera saya sabulak kamu itu. Ini perjalanan ini juga tinggalane. Ah, tinggalan zaman anu. Era ini era baru jadi. Era orde baru berarti ini. Artinya nanti jualnya sudah daging ini ya. Iya. Jadi kan ini udah sini ngemil ini. Nah, ini ngemil ini ada trouble nih Lampung biasanya. Nah, jadi seperti tadi kan jenengan nanti sedikit-sedikit tahu tentang spek breeding, kemungkinan lagi untuk meningkatkan hasil dari pejantan ini supaya apa anakannya bisa lebih baik lagi kan gitu Mas Andi ya. Jadi kayak gini Pak. Pak. Jadi kan Dek Nane si Dani tak jadi apa yang secara kualitas yang ini ki. Nah, jadi kan jalur rekomendasi ke aku untuk calon induknya gimana? Nah, salah satunya kayak gini kan ini terus ini yang gara. Kalau untuk silangan yang kayak ini gimana? Oh, ini. Nah, ini kok kalau ini kok ngene Pak to. Oh, kerandai. Kerandai lamus ya to. Dengan kualitas jantan koyo ngono dikai persilangane sing rekomendasi aku ngene iki kepiye kan. Ya, kalau kita ngomong sudah lebih bagus lagi. Masalah kan kalau kita ngomongkan breeding itu kan kita persilangan tuh kita mencari kekurangan dan kelebihan. Dari pejantan, silangan. Dari silangan, dari induk, dari jantan kita cari kekurangan dan kelebihan dan nanti coba kita silangkan lagi masalah apa? Jantannya masih kurang di telinga kan gitu Mas Dani ya. Iya. Kurang di telinga, ini coba di telingane golek sing super walaupun pasingnya biasa. Masalah harganya gak mati larang. Lagi telingane ngono kuwi dasing ini Mas Dani nggih mumpur entuk 15 juta. Selingane ngono kuwi ndase kira do ngene sithik ning gonku lan 15 juta. Jadi kan berarti untuk pembelajaran teman-teman itu berarti kan untuk lebih dipahami lagi gitu loh, Pak. Jadi kalau saya punya pejantan kayak gini, berarti kan untuk betinanya tetap si peternak sendiri nah, kan gitu loh. Jadi gini, jadi untuk memang kita mengolah peternak. Jadi saya juga sudah sampaikan sama Mas Alung berulang-ulang kali dia belajar di saya tentang sistem tradingnya, gimana kita tradingnya peternak supaya apa nanti dari hasil breedingnya peternak kita bisa ngambil lagi. Biar peternak nggak rugi, ide bisa dodol. Karena Mas Alung ya. Jadi step by step untuk peternak supaya peternak itu lebih semangat, kita nggak usah nomprongi peternak udah siki larang, tapi dengan sendirinya peternaknya akan semangat beli kambing yang mahal atau memelihara kambing yang lebih bagus lagi. Masalahnya nanti peternak sudah bisa menilai sendiri. Contohnya mana itu awes saya gitu kudus kelasnya 2,000 di peranak nih mana kelasnya 1,500 atau 1,000 lalek pomo iku tuku wedhus rega 5 juta sak dhuwure. Tuku wedhus rega 10 juta anake minimal sudah payune 5 juta. Iku mek kur kasarane ngomong tapi lain nanti setelah praktek kan gitu loh. Jadi kenyataan di lapangan di peternak saya sendiri pun yang ada di Blitar sekitarnya dulu ya saya sama seperti Mas Arung ini kita melakukan di peternak harga yang standar-standar. Yang istilahnya kambingnya cuman kita milih walaupun standar kita milih untuk breeding. Nah, tahun berikutnya sudah beranak-beranak dia sudah bisa merasakan oh lebih baik tuku wedhus sing apik pisan dibanding wedhus sing kemyo-kemyo akhirnya seperti itu dengan sendirinya kita tidak memasakkan. Ya di sini kita tinggal ngolah peternak itu yang bisa nanti bisa di apa
promosikan di kancah nasional, seperti ada kontes Lampung sendiri pun sekarang juga sudah ada kontes-kontes yang lebih sering lagi. Ini saya dengar-dengar lagi kemungkinan tahun depan Piala Presiden ke Lampung piye kira-kira masyarakat Lampung, peternak Lampung nyambut konco-konco Piala Presiden sa Indonesia Raya, waduh super-super mau ke Lampung lagi, harus kita siapkan mental dan mental dan waduh sih ya, kan? Makanya kan ayo terus belajar yang lalu, Pak. Jadi kemungkinan saya kemarin di pas Piala Sidoarjo kemarin dari pengurusnya akan diminta kalau bisa Piala Presiden besok di Lampung. Nah, aku malah setuju. Luar biasa Lampung. Kami siap. Oh, kami siap. Nah, ini yang istilahnya semangat Mas Adi ya. Jadi, cara ngomongin kita itu beternak optimis saja. Jangan pesimis. Kedepannya seperti apa? Masalah rezeki walau alam. Tapi asalkan kita optimis, yang jelas kita tetap ada jalan keluarnya. Tetap ngomongin payu, tetap payu. Masalah apa? Konsep yang kita hari ini kita terapkan di peternak itu benar-benar sudah teruji. Konsep saya sendiri pun saya nguji nggak cuma setahun, rong tahun, puluhan tahun kan. Makanya ya di sini seperti Mas Arung bisa berkembang biak dengan baik, dengan materi-materi yang harganya nggak ratusan juta, ya nggak eketan juta. Cuman kalau dilihat dari sini kan jenengan sudah mempunyai kepuasan tersendiri. Marem nggak kira-kira? Ngomong ini kira ini kayak gitar ini wah, isong ini tadi sebagai pemula pemula sebagai pemula, makanya untuk teman-teman untuk teman-teman semuanya juga untuk wilayah Sumatera apalagi Lampung apa khususnya untuk pemula itu istilahnya untuk di sekarang itu sangat-sangat dipermudah toh Pak. Iya. Sangat dulu bukan beda kayak orang pemula dulu gitu. Bener. Pemula dulu sulit, kita mau belajar kambing pun sulit. Terus kita mau memahami kambing juga sulit. Maksudnya apa? Nah, dengan metode-metode yang istilahnya saya juga perbarui, mengadopsi metode yang dari yang lain, kita jelas itu untuk peternak seperti apa. Jadi saya pun di sini nanti pulang, saya mempunyai PR-PR yang harus tak selesaikan nanti ke depannya Lampung harus seperti apa untuk pertumbuhan peternak Lampung sampai Merauke. Jadi kalau kita lihat kemarin dari apa, mitra jenengan sudah ada yang dari Medan, Mas Yadi, Mas Adi, konsepnya sudah tak berikan. Kemungkinan nanti di sana bisa diadopsi lagi. Kemungkinan nanti etawa sampai Medan, Riau, Aceh. Kemungkinan lek ngomong pasar nih Mas Adi, manu Mas Dani, isi panjang ya. Di Lampungnya kalau cerung nyukupi lah panjang ini. Rasa khawatir ini. Rasa khawatir, jadi seperti itu. Aman. Jadi oke teman-teman, kemungkinan ini sudah kita berbicara panjang lebar. Dari video seperti ini saya berharap istilahnya dapat diambil segi positifnya untuk peternak-peternak kambing PE dimanapun Anda berada. Jadi kita tetap optimis di sini. Hari ini kita sebagai pelaku sejarah untuk istilahnya bisa tetap menjaga dan melestarikan kambing Paspanutrah Indonesia. Jadi kemungkinan kedepannya kita akan lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam beternak. Karena dari sini kita kalau konfirm ya, dari ternak kambing PE ini semua aspek bisa kita jadikan rupiah. Dari serintilnya, dari susunya, dari dagingnya, dari eksotiknya. Jadi cuman kambing yang ada cuman kambing PE ras kali kesing. Jadi hari ini memang kita gentol untuk istilahnya mempertahankan Paspanutrah Indonesia. Dan ini tidak bisa, dan ini kambing seperti ini juga tidak ada di negara lain. Jadi kita harus bangga lagi. Kita merawat kambing ini, masa kok wedhus iki ana Indonesia. Bener baik mbiyen yo kaya India. Cuman yang wis dadi kaya ngene iki ndak ana ning India. Kok masa iki datangnya full blood apa sing jek orisinal ya. Ndak ngene iki. Dadi ngene iki perlu berevolusi beberapa puluh tahun lagi. Nah, kita harus menghargai karya-karya pembreeder yang dahulu yang ada di Purworejo Jawa Tengah. Jadi oke teman-teman, sevideo ini kita akhiri. Jangan lupa tombol like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Dan mungkin aku ya tak aktif nih nge YouTube. Sorry Mas Anak Tolong Sasi enggak nge YouTube blas. Sebelumnya video seperti ini bisa dapat memberikan semangat untuk peternak sebagai motivasi, edukasi dan informasi supaya apa? Dalam peternak kambing kali kesing ini bisa lebih giat lagi. Kita tidak pesimis tapi kita harus optimis. Oke, saya akhiri berita budaya Dinas Wetan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi ya.
semoga sukses selalu. Saya nanti kalau pulang ke Jawa ya silakan ada sama-sama tujuan. Mas Alung, terima kasih. Jadi sukses selalu untuk mitranya Mas Alung, ke depannya lebih baik lagi. Yang pasti juga aku mewakili teman-teman semua mitra sangat-sangat terima kasih. Jangan sampai gelem berkunjung juga. Nah, karena ini menjadi PR saya, tanggung jawab saya. Nah. Oke, okay, bye-bye. Siap.